Salam Sejahtera, Salam Satu Malaysia. Kami, kumpulan ICCIAP2 mempersembahkan projek Kompas Online bagi meningkatkan tahap kepuasan pelanggan iaitu pemimpin sekolah terhadap program latihan IAB. IAB telah dimasyhurkan pada tahun 1988. Namun, institut ini telah ditubuhkan pada tahun 1979. Fungsi utama IAB adalah latihan sebanyak 60% diikuti dengan fungsi-fungsi yang lain iaitu konsultansi 10%, penyelidikan 10%, penulisan dan penerbitan 10%, pentaksiran 5% dan pasukan pemikir 5%. Visi dan misi IAB adalah seperti di layar. Projek Kompas ini adalah berkaitan dengan fungsi utama IAB dan dipimpin oleh Fasilitator Encik Abdul Razak bin Manaf dan diketuai oleh Rosnariza Abdul Halim. Dan ahli-ahlinya terdiri daripada Dr. Amin bin Senin, Dr. Zazali bin Yusof, Dr. Rosmini bin Tiku Ahmad, Dr. Ahmad Rafi bin Cik Kasim, Tuan Haji Ramli Yusof, Puan Nur Asiah Sarifuddin, Cik Zuraini Ismail, Puan Rozana Muhammad Nur dan Encik Abdul Badrul Hisham Din. Logo kumpulan kami adalah seperti yang dipaparkan. Moto, etika dan objektif kumpulan adalah seperti di layar. Hadirin sekalian, pasukan ICCIAB2 yang ditubuhkan pada 2 November tahun 2007 telah melaksanakan tugas, peranan dengan penuh komited dan digambarkan melalui kehadiran mesyuarat seperti di layar. Sidang hadirin sekalian, setiap tahun IAB mengadakan mesyuarat bersama pelanggan bagi memastikan program latihan ditawarkan sentiasa memenuhi kepuasan pelanggan, terutamanya pemimpin sekolah. Walau bagaimanapun, mesyuarat bersama pelanggan yang telah diadakan pada 14 hingga 16 November tahun 2007, isu kritikal yang berkaitan dengan fungsi utama telah ditimbulkan oleh ahli mesyuarat. Khusus IAB didapati tidak mengikut edaran masa dan banyak memfokuskan kepada teori-teori pengurusan sahaja. Pihak pusat IAB telah menubuhkan jawatankuasa bertindak bagi menilai semula kursus-kursus yang dilaksanakan dan telah membentuk satu kumpulan KIK bagi menapasti punca masalah dan mencadangkan penambahbaikan. Projek ini menggunakan pendekatan PDCA seperti di layar. Projek ini dimulakan pada 2 November 2007 dan catatan yang dipaparkan menunjukkan aktiviti perancangan dan pelaksanaan projek ini. Berdasarkan kepada mandat yang diterima, kumpulan ini telah memilih teknik kumpulan nominal atau nominal group teknik bagi menapasti tema masalah. Proses NGT adalah seperti di layar. Persoalan ditimbulkan. Ahli mencatat respon atas post-it note. Tampal dan beri peluang untuk penjelasan. Tidak dibenarkan kritikan. Fasilitator kelompok mengikut tema secara konsensus. Pangkatan metrik. Jumlahkan undi. Markah tertinggi adalah analisis masalah yang paling kritikal. Dengan menggunakan pangkatan metrik, masalah paling kritikal ialah program latihan sedia ada tidak memenuhi kepuasan pemimpin sekolah. Hadirin sekalian, kami menggunakan kaedah 5W1H bagi memperjelaskan masalah ini. Apa masalahnya? Program latihan sedia ada tidak memenuhi kepuasan pemimpin sekolah. Apa maksud program latihan? Khusus-khusus yang ditawarkan oleh IAB. Maksud pemimpin sekolah? Merujuk kepada pengetua dan guru besar sekolah. Apa makna memenuhi kepuasan? Bermaksud skor item 2 dan 4 dalam borang pelayanan khusus BK9 yang mencapai purata 80% atau lebih seperti yang termaktub dalam manual kualiti IAB. Di mana berlaku perkara ini? Di Institut Amiruddin Baqi. Siapa yang terlibat? Pemimpin sekolah. Bila ianya berlaku? Khusus-khusus yang berlangsung sebelum mesyuarat bersama pelanggan. Mengapa yang diadakan? Yang diadakan pada 14 hingga 16 Oktober 2007. Ianya berlaku kerana analisis kajian keperluan atau training in analysis konvensional yang dibina pada tahun 2002 tidak mengukur keperluan kompetensi pemimpin dan menyebabkan pemimpin sekolah tidak berpuas hati dengan program latihan IAB. Bagaimana ianya berlaku?
Instrumen TNA 2002 ada yang sedia ada itu hanya mengukur keperluan pemimpin sekolah berdasarkan deskripsi tugas mereka. Untuk makluman hadirin sekalian, prosedur pelaksanaan setiap kursus IAB perlu mematuhi piawai yang ditetapkan dalam manual kualiti IAB seperti tertera di layar. Prosedur-prosedur tersebut adalah pertama, arahan dikeluarkan oleh pengarah IAB. Kedua, proses pengumpulan data dengan menggunakan TNA tahun 2002 mengambil masa yang lama iaitu selama 4 bulan. Sementara analisis data mengambil masa 3 bulan. Ketiga, modul dibina berdasarkan analisis TNA 2002. Keempat, kursus-kursus baru ditawarkan kepada pemimpin sekolah. Kelima, ukuran tahap kepuasan pelanggan dianalisis melalui borang kualiti atau BK09 yang diisi oleh peserta selepas mengikuti program latihan di IAB. Hasilnya, 70.1% pemimpin sekolah berpuas hati dengan program latihan IAB dan tidak memenuhi keperluan ISO IAB iaitu melebihi 80%. Tinjauan literature menunjukkan TNA harus berubah daripada berdasarkan deskripsi tugas kepada berasaskan kompetensi. Perbandingan antara instrumen TNA yang telah dibina dalam tahun 2002 dengan TNA contemporary mengikut literature adalah seperti di layar. Maka, kumpulan ICC IAB 2 telah menetapkan matlamat memastikan menjelang Oktober 2010, 90% pemimpin sekolah berpendapat program latihan IAB telah memenuhi kepuasan mereka. Sidang hadirin sekalian, kami telah menggunakan rajah Ishikawa bagi mengapasti punca-punca masalah iaitu program latihan sedia ada tidak memenuhi kepuasan pemimpin sekolah. Semakan dan verifikasi menunjukkan tiga punca yang menjadi penyebab utama kepada masalah ini iaitu pertama, faktor kewangan iaitu kos perantaran instrumen melalui pos adalah sangat tinggi. Kedua, faktor kaedah iaitu TNA berasaskan deskripsi. Dan ketiga, faktor kaedah juga iaitu pengumpulan data melalui pos. Berdasarkan jadual verifikasi, punca utama kepada masalah ialah TNA 2002 adalah berdasarkan kepada deskripsi tugas, melibatkan kos yang tinggi dan mengambil tempoh masa yang lama untuk pentadbiran dan analisis. Kumpulan ICC IAB 2 mengadakan satu sesi brainstorming bagi mencari alternatif penyelesaian. 6 alternatif telah dicadangkan dan 3 cadangan telah disetujui oleh pakar seperti tertera di layar. Cadangan diteliti dari segi kekuatan dan kelemahan dan akhirnya kami bersetuju untuk membina instrumen berasaskan kompetensi. Kumpulan membentangkan cadangan penyelesaian dan pelan tindakan seperti di layar. Pelaksanaan projek kumpulan ICC IAB 2 mengandungi 3 fasa utama. Dalam